Pemirsa, dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk industri kecil dan menengah di Jawa Barat, Pemprov Jabar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi sertifikat halal bagi 220 IKM pada tahun 2018. Kegiatan tersebut untuk mendorong kesadaran pelaku IKM, label halal akan meningkatkan dalam hal ini nilai tambah ekonomi serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar memfasilitasi sertifikat halal bagi 220 industri kecil dan menengah pada tahun 2018. Sertifikat tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Arifin Sujayana di Aula Barat Gedung Sate Bandung Kamis siang. Menurut Kadis Perindak Jabar, Arifin Sujayana, penyematan label halal tersebut untuk memastikan produk bahan olahan aman dikonsumsi dan mendorong daya saing produk olahan Jawa Barat. Fasilitasi sertifikat halal bernilai strategis untuk meningkatkan daya saing produk sehingga dapat menguatkan pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi impor. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan sertifikasi halal ini, daya saing produk makanan olahan yang dihasilkan oleh para pelaku usaha IKM di Jawa Barat bisa bersaing dengan makanan-makanan produk olahan yang diimpor yang sekarang ini cukup banyak membanjiri pasaran di dalam negeri. Kita berharap dengan sertifikasi halal, masyarakat Jawa Barat yang secara mayoritas adalah umat Muslim itu akan bisa beralih ke mengkonsumsi makanan-makanan yang memang mempunyai sertifikasi. Sementara itu, menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, pihaknya sedang berupaya mencari CSR bagi para IKM di Jawa Barat agar ada percepatan sertifikasi halal di Jawa Barat. Hal tersebut untuk mewujudkan Jabar sebagai provinsi halal pertama di Indonesia pada 2020. Atas dasar berbagai pertimbangan, kita kembali Pak Edwin dan sebagainya. Kalau hanya mengandalkan APBD, kota ini akan sulit bisa dikejar. Padahal kita ingin, saya kira, untuk menjadi provinsi halal. Karena paling tidak, bukan 180 IKM. Maka itu kita akan mencoba proposal, lalu proposal itu akan kita sampaikan kepada semua pihak yang memang konsen untuk bisa mendapatkan. Mohon doanya aja, sekalian kita akan dorong itu sehingga percepatan mengenai sertifikat halal ini yang merupakan salah satu sikap daya dukung, daya dorong sehingga IKM kita dipercaya oleh masyarakat. Salah satu produsen IKM asal Indramayu yang mendapatkan sertifikat halal pun menyatakan sertifikasi tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat akan keamanan produk pangan. Prosesnya pun tidak terlalu sulit. Namun dirinya membutuhkan waktu 1 tahun untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Sertifikat halal itu memang harus penting ya buat meningkatkan meningkatkan produk kita gitu biar diterima di masyarakat gitu kan, jadi lebih percaya. Prosesnya sulit nggak Bu dapat sertifikat? 1 tahun. 1 tahun kita nunggu 1 tahun, jadi pertama sih PIRT dulu, terus ke halal, itu prosesnya sekitar 1 tahunan. Fasilitasi sertifikat halal bagi IKM sejabar oleh Disperindak sejak 2013 hingga 2018 sebanyak 6.195 sertifikat. Jumlah IKM yang mendapat fasilitas pada tahun 2018 menurun dari segi jumlah. Hal tersebut untuk mendorong kabupaten kota agar memfasilitasi di daerahnya masing-masing. Budi Hartati, Bandung TV.